بسم الله kan guru saya bilang kalau kita mau jadi orang sukses, mau rezeki kita lancar, nih amalan guru saya, kata guru saya, lu setiap tahun jangan lepas yang namanya korban. Gitu. Kalau guru saya bilang kalau lu korban terus hidup lu susah, berhenti jadi murid gua, gitu. Ini bahasa guru saya. Kalau lu korban terus lu susah, tahun itu lu korban, berhenti jadi murid gua. Ini sebenarnya maknanya dalam ini. Dan alhamdulillah saya ngerasain. Sejak saya awal mula korban, itu gak ada duitnya, enggak. Korban gak ada duitnya. Kalau orang punya duit banyak itu, korban, wah besok udah kelihatan nih, hilalnya udah kelihatan. Ini gak ada hilalnya. Istri saya lahiran bulan puasa. Habis itu akekah, habis itu bulan Dzulhijjah, korban. Nah, bahkan di antara amalan ya, guru kita Ustadz Irwan almarhum, Allah yarham, beliau ini setiap tahun pasti korban. Padahal kalau dilihat dari ekonominya, beliau bukan orang kaya, bukan. Kerja kagak. Kagak kerja, tiap hari ngaji kerjaannya. Kalau ditanya, Ustaz antum kerjanya apa? Ngaji, mengajar, udah selesai. Tapi tiap tahun korban, gak pernah, gak korban. Korban, HT terakhir sebelum beliau meninggal tahun lalu. Ini pas lagi corona-coronanya. Beliau pengen korban, kambing yang gede. Sampai H-2 belum nemu hilalnya. Hari itu juga ketemu, cuman kalau dia beli kambing ukurannya pasti kecil, kalau nggak salah 1,5 juta dapat duitnya, gitu. Akhirnya datang karena memang sudah niat, kata beliau, ane udah niat nih pengen kambing yang gede biar Abdul, masa di akhirat kambingnya kecil kita naikin, kasihan kambingnya, udah orang gede kambing kecil lagi. Akhirnya beliau niat kambing yang gede, duit 1,5 dapat apa? Kambing yang gede dari mana? Emang karena innamal a'malu bin niat. Beliau bawa tuh duit ke tempat kandang kambing, kata tukang kambing begini, ya Pak, ini kita udah penghabisan lah, nih buat Bapak, berapa punya Bapak duitnya? Sekian, yaudah nih, saya kasih yang gede, dikasih yang gede, padahal duitnya harga yang kecil, innamal a'malu, dan itu banyak banget kejadian orang-orang begitu, ya, H-3 belum punya duit karena udah punya niat, malam takbiran ada yang bagi duit. Itu saya tanemin sama murid saya. Kalau saya nanya korban gak tahun ini? Ya kayaknya gak ada. Gak ada duit. Jangan bilang begitu. Insya Allah korban Ustadz kalau ada rezekinya. Tuh begitu. Al-Madani.